Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh yang pertama meja gimbal peras digital yang sedia ada di bengkel KBSR. Reka bentuk meja ini terlalu besar sehingga memakan terlalu banyak ruang di bengkel. Beratnya juga memerlukan pelajar untuk mengubah meja tersebut. Apabila menggunakan meja ini, pelajar menghadapi kesakitan pada bahagian pinggang kerana perlu membongkokkan bagian mereka. Bayangkannya, ini contoh kedua meja gimbal peras digital di bengkel KBSR. Meja ini dilengkapi dengan ragu. Akan tetapi, meja ini dilengkapi kesukaran dan mengambil masa yang lama untuk sesuai gimbal sepanjang ragu. Apabila pejimbal sedang diikat pada ragu, kedudukannya tidak stabil dan goyang. Semasa membuat pejimbal lupa, dapat dilihat berlaku ketidakselesaan pada pelajar kerana ketinggian ragu yang sangat tinggi dan posisi meja yang tidak kukuh. Ini kerana meja ini hanya disokong dengan 3 reki mengakibatkan kedudukannya yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan ketidakselesaan pelajar semasa membuat kerja kepada menggunakan proses digital. Meja kipas ini juga sukar untuk dibangun ke mana-mana sahaja dan mengakibatkan cepat membuat kerja yang tertumpu pada satu tempat. Sedikit sekilas saja boleh mengakibatkan meja ini berkurang. Setelah membuat kajian dengan meja yang sedia ada, maka dan hasilnya meja kipas muda aneh ini yang telah kami inovasikan. Sweet and sour and how your family's doing okay. I'm leaving, getting a taxi, passing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discover. Yeah, you don't come back. Jangan menggunakan meja gimbal muda ini. Untuk menggunakan pejimbal box, pertama sekali kena bukanya menggunakan spanner yang kami sediakan. Thank you.
terus ke dalam lubang di box untuk menyalakan gas. Ini pengisi energi. Gasnya sangat kokoh dan sangat kerana diikat dengan rantai. Cara membukanya, ini cara mengikatnya sangat. Ini penggunaan device. Kalau kerja mikir, mungkin bangkanya kemudian membuat proses rencana bangkanya. Setelah menggunakan, letakkan wire, sangkutkan ke meja. Ini dah pandangan daripada belakang. Meja simpan dana sangat mudah untuk ditolak. Hanya berkena dari seorang. Kunci tayangnya sekiranya tidak menggunakan supaya tidak bergerak. Sangat kukuh dan tidak bergoyang seperti meja sebelumnya. Satu ujian juga boleh dibuat ujian tali penyetrum. Setelah habis menggunakan ini, ini perlu menggunakan ke dalam ini cepat lagi.